kerana saya rasa dalam aspek tujuan secara prinsip ini memang ia adalah satu sesuatu yang harus dilakukan. Tetapi kita kena menilai, Datuk Yang Petua, bahawa kesan yang dibawa oleh penggubalan undang-undang ini bukanlah setakat dari segi menggunakan peluang naik pangkat ataupun sekadar mungkin memberikan kurang peluang pekerjaan kepada mereka yang mungkin digaji kerana persaraan lebih awal oleh mereka yang telah mencapai umur 55 tahun. Saya rasa kita kena lihat dalam perkara ini secara holistik, iaitu masalah yang dihadapi oleh negara kita adalah dalam aspek pekerja yang terlatih. Dan saya rasa ini adalah sesuatu kalau tak dapat ditangani akan menjejaskan usaha Malaysia untuk menjadi sebuah negara yang berpendapatan tinggi. Dalam aspek ini, Yang Pertua, saya merujuk kepada masalah brain drain ataupun aliran tenaga kerja yang terlatih ataupun pintar ke luar negara. Kerana kalau kita tidak menangani masalah ini, apa usaha yang kita lakukan tidak akan berkesan untuk memastikan kita ada satu kumpulan ataupun satu pool, dengan izin, pekerja-pekerja yang terlatih ataupun yang berpakaran untuk menjalankan kerja-kerja yang dapat memungkinkan negara Malaysia mencapai status negara maju. Seperti yang sedia dimaklum oleh Yang Berhormat dan juga Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia yang ada di sini, beliau pernah menyatakan bahawa sejak merdeka, kalau kita mengira bilangan rakyat Malaysia yang telah pun berhijrah ke luar negara adalah kira-kira 2 juta orang. Ini adalah satu kehilangan dan satu kerugian besar kepada negara, kerana selalunya yang berhijrah ke luar negara dan diterima oleh negara-negara asing, tanpa kira kaum, tanpa kira agama, adalah mereka yang berbakat. Baru mereka akan diterima oleh negara-negara asing. Dan oleh yang demikian, kita tak dapat menanggung kerugian sedemikian. 2 juta orang adalah satu kehilangan besar. Tapi malangnya, kehilangan ini tidak diganti oleh kemasukan pekerja-pekerja asing yang berbakat. Kerana yang kita lihat yang masuk untuk menggantikan penghijrahan rakyat Malaysia berbakat adalah yang tak terlatih langsung, baik daripada negara-negara seperti Indonesia, Bangladesh, Myanmar dan sebagainya. So yang kita hilang adalah yang berbakat. Yang menggantikan mereka adalah yang tak terlatih langsung. Dan saya rasa itu adalah sesuatu kalau tidak ditangani akan menjadi satu krisis yang bukan sahaja menjejaskan usaha kita untuk menjadi sebuah negara maju, tetapi mungkin juga akan menimbulkan banyak kesan-kesan sosial dan politik. Kita boleh lihat sekarang, Tuan Yang Pertua, masalah dengan pekerja-pekerja asing yang kebanyakan tak didaftar, dalam aspek politik di mana sebilangannya telah pun menjadi warga negara dan menjadi pengundi. Ini hanya salah satu aspek. Tapi kalau kita lihat dari segi jangka masa panjang, saya rasa itu adalah sesuatu yang amat serius yang harus ditangani oleh Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia. Beliau adalah seorang pakar perubatan, seorang pakar kulit yang saya rasa memang diminati pesakit-pesakit beliau. Dan beliau tahu bahawa ramai rakan-rakan beliau sendiri yang juga telah berhijrah. So dengan izin, saya rasa langkah-langkah yang diambil tidak menangani isu sebenar, iaitu macam mana kita boleh mengurangkan penghijrahan rakyat Malaysia yang berbakat, yang berpakaran dan juga yang terlatih, tak kira apa bilang pun.
Perkara yang kedua yang saya nak bangkitkan dari betul ialah berkaitan dengan proses untuk pekerja-pekerja kalau mereka nak buat aduan tentang majikan yang ingin melaksanakan umur persaraan minimum. Seperti yang selalu dirungut oleh pihak pekerja, proses yang diambil terlalu panjang, selalu makan masa yang panjang. Bolehkah kita memindikkan masa sedemikian? Saya tak mau bercakap panjang tentang aspek perundangan kerana yang berhormat daripada Ipoh Barat, beliau pun akan bercakap dengan lebih terperinci sebagai seorang peguam tentang masalah dalam mahkamah buruh yang dihadapi dan juga mahkamah perusahaan, industrial court. Dan dalam aspek ini, bolehkah kita pastikan, kerana ini adalah perkara yang saya rasa yang mudah untuk diselesaikan, bolehkah kita tetapkan satu had masa? Ia mesti diberiskan, mungkin saya rasa 30 hari supaya perkara ini tidak dipanjangkan lebih daripada diperlukan. Kerana kita tak mahu perkara ini dipanjangkan dan seperti mana yang kita selalu dengar rungutan daripada orang ramai tentang masa yang begitu panjang untuk menyelesaikan kes-kes buruh sedemikian. Malah saya rasa Ketua Pengarah, kita tahu semua pun beliau berusaha dari segi kaki tangan yang tidak mencukupi pun menyusahkan penyelesaian kes-kes sedemikian. So di sini saya rasa kalau kita ada satu piagam, ada satu KPI, saya rasa ini akan memudahkan mereka yang ada rungutan. Yang perkara ketiga yang saya hendak bangkitkan ialah dari aspek fasa 4 yang disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, iaitu kalau kita nak ubah umur persaraan minimum, tak perlu balik kepada parlimen. Hak menteri boleh menetapkan umur persaraan melalui pemberitahuan dalam watak. Di sini saya ingin menyatakan saya kurang bersetuju, bukan dari segi umur tapi dari segi proses. Kerana bila rang undang-undang diluluskan, kalau kita hendak meminda umur persaraan seperti mana yang dilakukan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri hari ini, meminta kelulusan dan kebenaran daripada parlimen, mengapakah seterusnya kalau ingin meminda umur persaraan minimum, meningkatkan umur persaraan minimum, mengapa ia tidak dibawa balik ke parlimen? Ini macam mencabul kuasa dan hak parlimen untuk mengubah undang-undang. So di sini saya harap bahawa fasa 4 ini boleh dilihat semula, kerana kalau ingin meningkatkan umur persaraan minimum, ia harus diluluskan hanya oleh parlimen dan bukan oleh menteri. Sungguh kita bukan mempertikaikan itu kebijaksanaan beliau untuk meningkatkan umur persaraan, tapi dari segi prinsip saya rasa ini tidak betul. Ia harus dirujuk kembali ke parlimen dan parlimen harus selepas perbahasan menentukan sama ada bersetuju atau tidak untuk meluluskan peningkatan umur persaraan minimum. Dan untuk memberikan kepada menteri, saya rasa adalah tidak wajar, tidak waras dan juga melanggari prinsip parlimen sebagai institusi yang paling unggul dalam sistem perlembagaan kita. So, sebab itu saya nak tahu apakah sebabnya bila kita bawa rang undang-undang ini untuk menetapkan umur persaraan minimum, tapi untuk masa depan kalau nak meningkatkannya tidak perlu rujuk balik kepada parlimen tapi diputuskan oleh menteri saja. Bukankah ini telah mengurangkan ataupun mencabuli kuasa parlimen yang sedia ada yang telah ditetapkan dalam perlembagaan untuk menentukan perkara-perkara sedemikian? Itu sahaja yang saya nak bangkitkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yang Mat Kina Batangan. Terima kasih Datuk Pertuah.